Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, alhamdulillah saya bersilaturahim kepada Ustaz Hidayat. Beliau ini dai di Nusa Tenggara Timur, di Kupang dan wilayah sekitarnya. Ustaz Hidayat, mohon nasihat dari antum bagaimana supaya kita tetap istiqomah di jalan dakwah. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang pengalaman di setiap jalan mungkin ada masing-masing keunikan. Maka di NTT, di Kupang, terutama karena saya dari Kupang, ya, yang adalah daerah baru tentunya, yang mungkin secara karakter saya di Jawa atau Jawa Barat bahkan. Muslim hanya 11%. Muslim secara ya catatan sipil pemerintahan hanya 11%. Maka dakwah pun secara umum hanya antar sama Muslim. Gitu. Maka untuk istiqomah tentunya mendasarnya adalah prinsip kepahaman tujuan. Tujuan tentang dakwah itu adalah menyebarkan kebaikan dan itu harus landasannya ikhlas. Maka ikhlas itu yang akan membuat kita bertahan. Kalau tadi lelah tapi nantinya akan jadi lillah gitu kan. Sangat baik itu bahasa, kita harus berlelah-lelah memang tetapi akhirnya akan lillah. Atau lillah akan menghasilkan tidak akan terpengaruh oleh lelah gitu. Nah, istiqamah inilah yang harus kita pegang bahwa dakwah bukan harus berhasil secara kuantitas ataupun secara respek dari masyarakat, tapi paling tidak yang harus kita pegang ini adalah senantiasa ikhlas dan tujuannya mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, bahkan segala sesuatunya adalah ingin mendapatkan nilai di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Adapun respek ataupun ekses dari dakwah kita menjadi manfaat untuk kehidupan kita, itu sangat diharapkan ataupun itu adalah sebuah kepastian Allah akan berikan. Kalau dalam bahasanya peribahasa itu, menanam padi, rumput jadi. Kalau tujuan akhirat, insya Allah dunia akan dapat. Nah, tapi kalau kita menanam rumput, padi luput. Ya, kalau ingin saja dunia yang dikejar, ya keikhlasan tidak ditanam, istiqomah pun akan tergonjang-ganjingkan, bahkan nilai-nilai yang diharapkan untuk akhirat tidak akan ada. Ini adalah prinsip ilmu padi juga sebenarnya. Semakin kita merunduk, semakin berisi, semakin berunduk. Semakin kita ada punya ilmu dan wawasan keilmuan, bahkan keikhlasan, semakin kita khusyuk dan istiqomah dalam memperjuangkan agama Allah. Demikian sharing dari dai lulusan Riau yang mengabdikan di Kupang dan beberapa terakhir menemani kita semua istiqamah sahabat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.